Move on bro. Saya bingung ya, kenapa produsen mobil bisa bikin parfum seenak ini. Ini adalah Mercedes-Benz Silver. Saya mau tanya pendapat istri saya. Gimana? Kita akan review Mercedes-Benz Silver. Kalau kalian melihat video kita sebelumnya yang ada 4 parfum Mercedes-Benz semuanya di review bersamaan, tapi kali ini kita mau fokus di satu aja. Yep. Karena ini termasuk yang justru udah dikit. Iya. Yeah. Karena ini cukup sering dipakai beberapa minggu terakhir. Now, dari botolnya udah bagus. Iya. Yeah. Kita udah tahu harganya juga bagus banget. Sangat bagus. Sangat bagus. Untuk 125 mili. Iya. Yeah. Wanginya seperti apa? Paper. Let's go. Pam. Jadi ya. Ini fresh, seger. Enggak gitu. Ya ini fresh, memang fresh. Fresh memang, ya? Ini salah satu freshy, tapi bukan freshy akuatik pastinya. Dan ini adalah kombinasi dari openingnya tuh ada rhubarb. Yeah. Ada rhubarb, ada bitter orange, bitter citruses. And then in the middle dia ada vetiver. Vetiver ya? Hmm. Vetiver dan juga si ambroxannya di in the base. Sama musk. Jadi ibaratnya kayak Terdermes versi juicy. Iya, yeah. Ini juicy banget karena ada vibe dari guava. Sebenernya. Nah, betul. Itulah si rhubarb sama citrusnya itu, kok ngasih kesan kayak guava juice. Iya, karena si rhubarb sendiri dia kan agak sedikit bitter gitu. Betul. Dan si citrusnya itu dia juicy fruity. Betul. Dan dia ngegantiin pepper, aspek bitternya ngegantiin pepper kalau di Terdermes. Oke. Okay. Kalau di sini. Ya, dia dari si rhubarb tadi, aspek bitternya. Nah, karena dia ada ambroxan, jadi memang jadi lebih modern aja scent profile-nya. Meskipun, let's say combo citrus sama vetiver kan udah dilakuin banyak brand. Betul. Cartier, Hermes, mereka bikin kayak gini. Tapi ini menurut gue masih beda. Dari si vibe guava itu ngasih kesan beda banget. Yeah. Dan dry down-nya tuh mass appealing banget. So, scent profile 9,5. Yeah. Dari gue 9,5. I love it a lot. Okay, gue bisa kasih ini 8,5. Okay. Karena gue sangat suka vetiver sama citrus, jadi 9,5. Okay. Tapi kalau dikalkulasikan dengan performance, kita tahu lah performance-nya dia ini tidak yang oke. Okay. Kenapa? Yeah. Karena mungkin kalau secara longevity ini masih oke. Okay. Yeah. Tapi secara projections ini lemah. Oke. Okay. Gue tuh nggak bisa ngerasain scent bubble-nya secara prominent gitu. Harus gue nyium-nyium banget. Sangat disayangkan di situ. Kalau enggak, gue akan repurchase terus. Oke. Okay. Yang membuat gue jadi nggak mau repurchase ya gara-gara itu sebenarnya. Tapi menurut gue untuk karakter parfum yang super clean kayak gini, ini clean, bright, semi transparan menurut gue. Agak transparan. Menurut gue untuk parfum yang kayak gini projection-nya itu nggak terlalu nyegrak atau yang nggak terlalu strong, menurut gue ini oke okay sih. Okay. Gitu, karena kebanyakan parfum-parfum yang wanginya seperti ini bakal lu pakai di office. Iya. Yeah. Tapi kalau gue akhirnya menyarankan di ya antara office ataupun work from home ya. Iya. Yeah. Kalau dipakai jalan-jalan tuh enggak banget. Dan ini tuh parfum yang lu pakai buat diri lu sendiri gitu loh. Jadi buat yeah. Ya udah kayak lu pengen pakai parfum apa, ya udah lu yang bisa nikmatin gitu. Terutama kalau emang lu suka vetiver ya. One of the best smelling ever. Meskipun yeah. Dari brand mobil, yep. Unexpected banget sebenarnya gitu. Kita ngerti kenapa Om Gun bingung brand mobil bisa bikin parfum bagus ya, salah satunya ini. Iya. Yeah. Ini nice ya, enak banget. Overall rating
overall rating, mengingat performance-nya. Karena gue kan gak full wear ya ini ya. Iya. Yeah. Nah, performance-nya di kulit lo berapa lama? Berapa jam? Longevity? Performance tuh tembus 4. 4 jam, oke. 4 jam. Mungkin pushing ke 5. Okay. Tapi sand bubble-nya gak kerasa okay. banget. Oke. Okay. Weak banget projection-nya, makanya mungkin overall. Tapi mengingat harganya juga murah ya. Iya. Yeah. Dari 350.000. 125 mili. Iya. Gue bisa kasih 8.5 atau 8.5 ya. Iya, karena sand profile-nya ngebantu banget. Iya, ini sand profile-nya unik. Botolnya keren. Botolnya keren, harganya murah. Tapi yang jadi weakness adalah hanya di performance, overall performance. Dan ini kayaknya parfumnya nggak pasaran ya. Menurut gue ini sangat underrated sih. Sangat underrated. Lu kalau punya ini belum tentu orang lain akan sama dengan wanginya. Even dia pakai Terderme. Iya. Yeah. Ini masih beda. Yep. Ini lebih juicy. Dan kalau kita lihat dari satu line Mercedes-Benz Intense, Le Parfum, terus Mercedes-Benz Cologne, yeah. itu mereka semua wanginya ngarah ke parfum-parfum terkenal. Dior. Mercedes-Benz Cologne, Dior Homme Cologne. Terus Mercedes-Benz Intense, Dior Fahrenheit. Yeah. Dan si Mercedes-Benz Le Parfum itu ke Tom Ford Tuscan Leather. Meskipun masih ada Fahrenheit-nya lagi menurut gue. Iya, karena violet-nya juga lumayan strong. Ini tuh enggak kayak brand apapun. Iya. So this is really good deal menurut gue. Yep. Oke. Okay. That's pretty much it. 8.5. Yep. Setuju. Setuju ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Move on, bro.